Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Zulfikar, pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Sabah, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Sel Sabah 2017. Semoga Sabah menjadi gerbang destinasi wisata bahari dunia. Cedaralun, flyover Simpang Surabaya yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2017 mendatang, sudah mulai diuji coba sejak Minggu 26 November malam. Jalur jalan layang dari Lungbata Atuk Pahlawan sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 dan 4, sementara jalur sebaliknya masih ditutup. Dalam uji coba tersebut, pihak kontraktor akan terus memantau flyover, di mana jika masih ada kekurangan akan segera dilengkapi. Meskipun satu jalur flyover dari kawasan Lungbata ke Atuk Pahlawan sudah dioperasikan, masyarakat tetap harus waspada saat melewati jalur itu pada malam hari, terlebih saat musim hujan seperti sekarang ini. Penerangan di atas flyover masih minim karena banyak lampu jalan yang belum dihidupkan. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.